Berikut 5 artis yang gagal ta'aruf. Rangga Azov dan Rizky Billar siap coba lagi. Rangga Azov menjadi idola baru bagi anak muda berkat sinetron Samudra Cinta. Namanya sering dijodohkan dengan Heiko van der Vecken atau Cut Siva yang juga terlibat di sinetron tersebut. Azov pernah mengatakan bahwa dia tertarik untuk ta'aruf meski pernah gagal melakukannya. Selain Rangga Azov, beberapa selebriti tanah air ini juga mengaku pernah gagal ta'aruf. Meski begitu, mereka menerima lapang dada dan tetap menjalani karirnya sebaik mungkin. Ada siapa saja? Pertama, Wirda Mansur. Wirda Mansur pernah mengungkapkan bahwa dia gagal ta'aruf beberapa waktu lalu. Bercerita dengan Oki Setiana Dewi, putri Ustadz Yusuf Mansur tersebut enggan membahas secara panjang lebar alasan dibalik kegagalannya itu. Wirda mengatakan bahwa kegagalan tersebut membuatnya menjadi lebih dewasa dan masih ada keinginan untuk menikah muda. 2. Ria Ricis. Ria Ricis juga santer dikabarkan dekat dengan editor YouTube-nya yang bernama Wildan Alamsyah. Di bulan Januari 2020 lalu, perempuan yang akrab disapa Icis ini sedang menjalani ta'aruf dan menerima beberapa CV atau curriculum vitae dari beberapa calon suami. Nama Wildan juga sempat tersebut dan banyak penggemar yang terbawa perasaan. Namun, hingga saat ini Wildan dan Ria Ricis sudah jarang tampil bersama. Perempuan 25 tahun itu mengatakan bahwa hubungannya dengan Wildan hanya sebatas rekan kerja dan ta'aruf tersebut untuk konten saja. 3. Terry Putri. Terry Putri pernah dekat dengan vokalis band Drive, Tirta Adila. Aktris sekaligus presenter itu mengaku bahwa hubungannya disebut sebagai ta'aruf. Namun sayang, proses ta'aruf tersebut gagal di tahun 2017 lalu. Menurut Terry, ada ketidakcocokan antara dia dan Tirta, sehingga hubungan mereka kandas. 4. Rizky Billar. Rizky Billar juga sempat dikabarkan menjalani ta'aruf dengan Dinda Hao. Kabar itu bermula ketika Dinda Hao hadir di YouTube Ical Muhammad pada Mei 2020 lalu dengan mengatakan bahwa Dinda sedang mencari tahu soal biaya menikah. Sontak saja, Ical kaget soal sosok pria yang sedang ta'aruf dengan Dinda Hao. Pasalnya, sang sahabat Rizky Billar juga pernah menceritakan bahwa ia sedang ingin ta'aruf dengan seseorang. Namun sayang, Dinda resmi dipersunting oleh Rey Mbayang pada Juli 2020. Meski begitu, Rizky Billar juga santer dikabarkan ingin lagi menjalani ta'aruf. Apakah dengan Lesti Kejora? 5. Rangga Azov. Rangga Azov mengungkapkan gagal ta'aruf karena restu sang ibunda. Dari kanal YouTube Chris Rian TV yang diunggah pada 20 Agustus 2020 lalu, Azov mengatakan bahwa dia memang tertarik untuk menjalani hubungan yang halal. Ia juga kerap dijodohkan dengan Cut Siva karena beberapa kali terlibat proyek bersama. Ia nggak jadi ta'aruf. Kalau itu sih jadi kayak dari pandangan keluarga gua. Jadi kan gua ngasih lihat, ma ini kira-kira gimana. Jadi balik lagi, gue harus dapat persetujuan dari nyokap. Kalau dia bilang biasa aja atau segala macem, ya itu jadi pertimbangan penting juga buat gue, kata Rangga Azov. Bagaimana menurut pendapat Anda?